Nah, oke, sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan riding, teman-teman. Saya bakalan ngabuburit sesuai dengan permintaan kalian. Nah, ini juga saya sebenarnya hamin satu lebaran sebenarnya. Ini hari terakhir puasa. Ini saya ngeredak banget bikinnya soalnya ya mengikuti requestan kalian ya, demi kalian gitu aja. Soalnya ada yang minta gitu, Bang, katanya ngabuburit sama si Raka. Oke, dan sebenarnya sih mintanya ke apa, ke sana ya, ke Kiara Payung. Nah, cuman setelah saya lihat gitu ya kondisinya gitu, beberapa hari ke belakang saya ke sana, itu kondisinya kurang kondusif karena banyak banget yang balap-balapan ya. Jadi di sini saya bakalan riding-riding aja di sekitar Jatinangor, teman-teman ya. Nah, untuk riding kali ini sirakanya kondisinya kotor banget ya. Soalnya beberapa hari kemarin ini hujan gitu ya, belum sempat saya cuci lagi, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita nyalain dulu. Nah, ini juga ini speedometernya udah menyala, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di konten sebelumnya buat cara pasangnya gitu aja. Sebenarnya itu cara pasangnya simpel banget ya, teman-teman, tutorialnya. Soalnya emang gampang juga sih cara masanginnya gitu ya, nggak ada yang susah. Nah, sebelum lanjut ke konten, sebelumnya saya mau ngucapin selamat lebaran, teman-teman ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gak mudik juga nggak apa-apa gitu ya, di rumah aja, anjay. Karena ya saya juga sebenarnya nggak mudik ya. Untuk Jatinangor sekarang, teman-teman ya, Jatinangor sama Tanjung Sari itu suasana mudiknya kurang, teman-teman, soalnya semenjak ada tol itu Jatinangor Tanjung Sari itu udah kosong gitu, teman-teman, jalanan tuh walaupun mudik lebaran soalnya udah via tol kebanyakan, teman-teman ya, jadi udah mulai kosong gitu, jarang ada yang lewat sini lagi. Nah, buat kalian yang mudik lebarannya bareng pasangan, semoga selamat sampai tujuan ya. Buat kalian yang mudiknya masih sendirian, semoga dapat jodoh di pertengahan jalan. Anjay. Nah, sebenarnya sih saya rencananya, teman-teman ya, pengen ganti konsep seperti yang saya bilang di konten sebelumnya. Nah, cuman saya masih bingung gitu ya, saya butuh masukan dari kalian juga. Saya tuh bingungnya tuh antara repaint sendiri atau dikasih ke tim Sapporo gitu, teman-teman ya. Soalnya saya juga berencana pengen ikutan sayembara Sapporo, teman-teman ya. Jadi Shiraka tuh nanti bakal direstorasi full sama tim Sapporo gitu ya, dan saya nggak tahu gitu konsepnya kayak gimana gitu. Dan saya bingungnya tuh atau apa ya, atau saya yang repaint sendiri gitu ya. Saya masih dilema di antara itu, teman-teman. Soalnya jujur sih saya pengennya tuh uangnya buat ganti detailing, temen-temen ya. Kalau misalkan cat warna sih saya sebenarnya gak terlalu suka sih. Cuman gak terlalu dominan kesana gitu ya. Soalnya motor harian ya otomatis pasti warna putih lagi gitu. Paling diganti si apa, si strippingnya doang. Nah, buat kalian juga mungkin yang punya saran gitu ya, strippingnya kayak gimana, kalian boleh simpan aja di kolom komentar, temen-temen ya. Nanti saya bakalan baca lah satu-satu kalau ada waktu. Pastilah, pokoknya pasti saya baca, teman-teman. Gak mungkin saya nggak baca gitu ya. Nah, untuk detailing sih saya rencananya pengen ganti kaliper, teman-teman ya, disc brake, terus shock depan gitu. Cuman aduh, saya tuh bingung gitu ya, teman-teman. Sekarang tuh harga modif zaman sekarang tuh para gila-gilaan gitu ya, teman-teman. Beda sama zaman-zaman sebelumnya gitu. Ya rata-rata 1 juta tuh sekarang dapatnya satu barang gitu ya. Velg aja udah 1 juta gitu lah, bahkan lebih, teman-teman ya. Makanya saya tuh bingung gitu sama budgetnya, teman-teman ya, kalau misalkan modif di zaman sekarang itu gitu. Saya juga nggak masuk akal gitu ya, harga-harga spare partnya tuh bener-bener melambung jauh gitu aja. Dan saya juga rencananya sih ganti detailing tuh nggak akan sekarang-sekarang juga, temen-temen ya. Rencananya sih saya pengennya bulan depan, itu pun juga kalau ada rezekinya ya, semoga aja gitu ya ada rezekinya buat ganti detailing-detailingnya, temen-temen.
Nah sebenarnya sih saya juga bingung teman-teman ya, kalau misalkan konten apa ya motovlog kayak gini tuh ngapain gitu. Soalnya saya bukan apa ya, bukan tipe orang yang kayak misalkan tukang gudain cewek gitu ya di motor teh, itu saya kurang suka gitu. Adapun pernah saya bikin konten sekali kayak gitu dan itu pun juga berasa aneh banget gitu ya. Soalnya saya memang bukan tipe-tipe orang yang suka modusin orang gitu ya. Nah, saya juga bakalan menjawab teman-teman ya beberapa pertanyaan seputaran full set Kinder Vario ini, teman-teman ya. Ini soalnya komentarnya tuh pada lucu-lucu gitu, teman-teman ya. Ini saya sering-sering sedikit gitu ya. Bang, bisa nggak ganti full Kinder Vario ini di bit karbu, bit ISP ataupun bit new gitu ya? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Di semua Honda Beat itu jawabannya bisa. Nah, masalah PNP atau enggaknya, bagian setang itu sebenarnya udah PNP. Kalaupun nggak PNP itu paling cuma diapalin dikit aja, teman-teman. Nah, yang nggak PNP itu sebenarnya di masalah kelistrikannya, teman-teman ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Karena untuk Beat FI ini dengan Beat ISP, Beat Karbu itu beda, teman-teman ya. Jadi kalian harus nyari caranya sendiri gitu ya di bagian kelistrikan itu. Nah, terus. Nah, terus pertanyaan yang gokil juga nih ya, ini saya nggak habis pikir gitu ya. Bang, bisa nggak kalau misalkan satu set semua full bodinya diganti sama Vario? Itu pertanyaannya nggak masuk akal gitu ya. Kalau saran saya, teman-teman ya, kalau misalkan kalian ganti full body Vario itu juga buat apa gitu? Ya udah, mendingan kalian tuker tambah aja Honda Beat kalian ke Honda Vario gitu. Soalnya ya, menurut saya sayang gitu ya. Sekarang nih full body Vario tapi CC-nya cuma 110 gitu kan, itu di luar nalar gitu teman-teman. Mendingan ya udah aja gitu sekalian tuker tambah ke Vario. Itu menurut saya paling logis gitu ya. Ditukar tambah kalau misalkan ganti full body itu menurut saya sih nggak masuk akal gitu, karena memang nggak akan bisa juga gitu. Soalnya harus ganti semua sama rangkanya teman-teman ya. Ada juga tuh yang bilang katanya ngebet pengen Vario gitu ya, tapi nggak kebeli jadi akhirnya pasang batoknya doangin ah. Sebenarnya teman-teman ya, tujuan saya ganti full set Hider Vario ini bukan karena emang saya pengen motor Vario teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang, kalau misalkan saya pengen Vario ya udah satu pertama aja siapa ke Vario gitu. Cuman memang di sini saya konsepnya pengen ganti header aja gitu teman-teman ya, biar Shiraka tuh kelihatan beda dari yang lainnya teman-teman ya. Jadi Honda Beat Gen 1 gitu ya, Beat FI Gen 1 dia headernya Vario gitu, beda dari yang lainnya. Ya walaupun memang untuk sekarang gitu ya, sebenarnya penggunaan batok Vario di Honda Beat itu sebenarnya udah banyak teman-teman ya. Udah mulai banyak yang bikin konten hal yang sama gitu, tapi sebenarnya saya apa ya malah ngedukung gitu ya teman-teman, karena dari video itu gitu teman-teman yang lain juga bisa ngikutin gitu, terutama yang memang beatnya itu beda apa beda generasi gitu ya teman-teman. Misalkan beat karbu, beat ISP gitu kan, saya tutorialnya nggak ada. Nah mungkin di konten kreator sebelah itu bikin dengan versinya masing-masing gitu teman-teman. Nah cuman yang bikin saya heran tuh sampai sekarang permasalahan speedometer teman-teman ya, yang speed sensornya itu jarang banget ada gitu, kalaupun ada itu yang beat karbu doang gitu, itu pun ya pakai rotor NMAX teman-teman ya di bagian depan gitu. Saya tuh anjay, jujur sih saya tuh sebenarnya pengen dipasang speed sensornya tuh di bagian belakang teman-teman ya, supaya apa ya nggak terlalu ramai di bagian depan gitu teman-teman. Nah ini saya sekarang heran gitu ya teman-teman, kenapa sih gitu tiap kali lihat motor orang-orang tuh berasa anjir hedon gitu ya, keren-keren gitu, tapi pas ngelihat motor sendiri tuh berasa be aja gitu anjay. Itu aneh banget gitu, kenapa ya? Entah karena memang karena sering ngelihat atau gimana gitu, saya juga nggak tahu sih teman-teman ya. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan tentang video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun.